Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel gue Theo Culver. Dan di episode kali ini gue mau review harmonika Aerorit Tombow diatonic, yang pasti 10 hole ya. Barangnya kemarin beli harganya sekitar 650.000 lah ya, sekitaran segitu lah ya. Kalau di kisaran harga pasaran, kalau nggak salah sekitar 650 sampai 750 ribu pasaran harga ya, itu ya gue bicara ya. Oh, intinya segituan. Dan ini boxnya plastik. Dan sekarang kita langsung unboxing aja deh. Oke, dan ini penampakannya dia padat banget. Oke, Tombow Aerorit. Dia komnya full stainless, anti karat sih ya kayaknya. Nah ini, oke, pertama kita lap dulu. Ya, oke, ini penampakannya mantep banget guys. Sumpah ini bagus banget. Pastinya ya produksinya dari Jepang lah, karena dia satu tingkat di atas merek Suzuki yang gue tahu. Yang gue tahu ya kayaknya ya. Kalau gue salah mohon maaf, boleh kalian komen. Dan ini harmonika gue rekomendasi banget, karena suaranya memang bright banget, bulat. Dan kenapa gue bilang ini rekomendasi banget, karena komnya full stainless, dia suaranya fokus di satu lubang, jadi gak terlalu menyebar. Jadinya sound yang dihasilkan juga lumayan berasa sih. Nah, oke. Cantik banget ya. Kita tes suaranya ya. Sampai ke sound yang ada yang paling tinggi dia dapat. Nah sekarang gue compare sama, kita akan ke sound, gue compare sama merek Focusmaster. Nah di sini ada dua harmonika, oke, ini dua-duanya sama-sama kunci E, oke, ini Focusmaster, ini yang Aerorit. Oke, kita langsung tes sound, kita compare guys. Oke, sekarang kita mulai compare ya. Di sini ada dua harmonika, yang satu Aerorit kunci E, di sini juga Focusmaster Suzuki kunci E juga. Kita bandingin, kita mulai dari yang Focusmaster Suzuki. Kita coba Aerorit-nya. Beda jauh banget ya. Coba lagi. Coba lagi Focusmaster. Kita coba sekarang Aerorit. Jauh banget. Kalian bisa bedain ya di situ ya. Sekarang teknik bendingnya. Ini Aerorit ya. Sekarang Focusmaster. Jadi menurut gue jauh banget kualitasnya. Memang ada harga ada kualitas. Gue rekomendasi yang Aerorit. Pemenangnya Aerorit Tombow. Oke. Okay. Nah kalian lihat dan bisa nilai sendiri kan tadi. Jadi pemenangnya siapa dari kedua harmonika ini? Ya kalian udah tahu jawabannya, udah jelas beda jauh banget ya, dari bentuk bahan juga udah jauh. Sedangkan ya kalau kita lihat Aerorit Tombow sendiri pun bahannya pun lebih berat, padat, dan komnya jelas stainless, jadinya yang mempengaruhi suaranya juga. Harganya juga pasti jelas beda jauh dengan namanya Focusmaster Suzuki. Nah ini gue compare dengan kunci yang sama ya.
Oke. Dari bentuk pun juga udah beda jauh ya guys ya. Bobotnya juga beda, bahannya juga beda. Jadi kalian bisa nilai sendiri. Silakan komen kalau kalian merasa memang gua salah informasi. Kalau kalian menurut kalian Fogmaster lebih baik, silakan komen di bawah. Kalau kalian merasa error di tombol harmonika lebih baik, silakan juga komen di bawah. Dan terbukti memang jauh banget ya, harmonika murah sama harmonika mahal ya. Sesuailah, ada harga ada kualitas yang tadi gue bilang. Itu aja sih sementara yang mau gue bagiin ke kalian, gue share. So, kalau kalian suka dan merasa informasinya berguna buat kalian, kalian silakan subscribe. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Kalau kalian gak suka, silakan dislike. Oke, thank you. Sekian. Salam pencinta harmonika. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.